Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Shooting Run? Oke, the power of flash lar. Apa kabar semuanya? Mohon maaf kalau abang muncul di jam-jam kunti ya, jam-jam malam, karena kan jam-jam lain udah banyak yang upload, biar abang malam-malam aja lah uploadnya, kayak gitu ya. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya? Luar biasa sekali, Leslar, dimanapun kalian berada. Waduh, seneng pasti hari ini dong ya. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, semoga kawan-kawan hari ini semuanya sehat, dilancarkan segala sesuatu urusannya, dan juga bisa tetap setia terus menemani channel abang dan juga channel-channel dari Leslar itu sendiri. Oke, hari ini abang pengen ngobrol tentang, pastinya hari ini semuanya seneng karena pertama adalah tengah malam kita telah mendapatkan video peresmian. Sebenarnya sih sudah resmi dari jauh-jauh hari, dari awal dibentuk udah resmi, cuman karena banyak desakan dari kawan-kawan gitu kan yang berharap untuk ayo bang segera diresmikan gitu kan, minimal ada video dokumentasi supaya orang-orang lain yakin dan juga tidak banyak omongan miring. Akhirnya abang minta sama Rizky Bilar, tolong Ki bikinin video nih, asal usulnya ya abang, tolong bikinin video Ki ya, yang menyatakan bahwa lu sudah meresmikan grup Telegram Leslar Lovers Indonesia. Terus Rizky Bilar bilang, oke bang, nanti siang gue syuting, sekalian ada Dede katanya mau datang, sekalian gue bikinin video. Oke, siap. Nah, lalu setelah seharian kita tungguin, ternyata kan Bilar tuh full padet. Nah, baru bisanya esok harinya gitu kan. Dia kirim dan dia bilang video itu tanpa Dede karena Dede berhalangan hadir ke lokasi syutingnya. Jadi video dari Rizky Bilar, statementnya. Nah, setelah itu statement tersebut kita publikasi sebagai tanda bahwa kita benar-benar sudah diresmikan gitu. Cuman karena tidak ada video dari Dedenya karena berhalangan hadir, tetap ada beberapa pihak yang tetap mencari celah untuk tetap, kalau abang bilang, abang tetap gak mau bilang menjatuhkan sih, tapi kayak mempertanyakan lah, kok ini jadi kayak Belovers ya, bukan Leslar, karena tidak ada video dari Dedenya. Ada yang bilang gitu, bla 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 bla, segala macam lah ya gitu. Walaupun abang yakin kita menjelaskan pun pasti tidak akan tetap dipahami sama mereka, karena pribadi ada beberapa orang yang memang kerjanya hanya mencari celah kesalahan orang gitu. Kadang abang jadi kayak mau jelasin juga percuma aja gitu, sambil sabar nunggu momen yang tepat, nunggu momen yang enak, karena bagaimanapun abang tidak bisa langsung melalui Dede Lesti gitu. Walaupun ada kontaknya, tapi kan tidak etis, karena tetap bagaimanapun abang menghargai hubungan persahabatan abang sama Rizky, jadi abang tetap harus melalui Rizky Bilar gitu. Nah, sampailah dengan semalam gitu, mereka lagi makan berdua, abang minta untuk sekalian lah Ki, tolong, kayak gitu. Akhirnya video pun dibuat bersama dengan Dede Lesti, kayak gitu. Sekaligus apa ya, lega lah abang gitu, karena akhirnya penantian selama ini terjawab dan terbayarkan, kayak gitu. Nah, setelah video abang dapet, abang kasih dulu ke bagian tim editor dari grup Leslar Lovers Indonesia gitu kan. Ada 3 orang editor yang abang tunjuk di situ, ditanganilah oleh mereka, diedit dulu, lalu baru dibagi kepada seluruh admin-admin yang ada, nah, untuk diposting terlebih dahulu, kayak gitu. Jadi kurang lebih sudah 1 jam mereka posting semua, semua sudah muncul, barulah abang posting. Dan sebagai perwujudan rasa syukur dan juga supaya kawan-kawan semua juga yakin bahwa kita memang betul-betul ditunjuk gitu. Tapi kawan-kawan juga jangan berpikir lagi, wah Bang Raymond bisa aja nih karena deket Bilar pengen jadi ketua. Enggak, sekali lagi abang jelasin, memang abang ditunjuk gitu. Pada dasarnya abang sempet bingung, nolak gimana, nerima gimana, tapi abang tetap minta support Bilar, karena bagaimanapun lu tetap harus monitor juga dia gitu, karena kan masing-masing juga sama-sama sibuk gitu. Dan Bilar bilang, sekalian nanti kita masukin Pak EN gitu. Dan alhamdulillah
di grup sekarang sudah ada Pak EM juga, Om Kevin gitu, kita kumpulin. Jadi ada dari pihak Dede, dari pihak Bilar, semuanya supaya satu. Dan juga ada Adlin, kita masukin di situ. Mungkin Adlin kan buat kasih-kasih video-video insert-insert lah supaya kalian semangat gitu ya. Tujuannya seperti itu. Yang penting kenapa kita agak lama masukin Pak EN dan yang lain-lain. Terus terang, kalau Bang boleh jujur nih sama kalian semua ya, semoga kalian semua nonton ya, nonton ya, gitu, nonton sampai full gitu ya. Kadang ya, kadang 10 menit abang yang nonton 3-2 menit gitu, gak apa-apa. Tapi kalau kalian sampai full, sampai dengan statement ini, kalian bisa tahu kenapa abang baru masukin pihak dari keluarganya Rizky Bilar gitu. Pertama, abang tidak ingin merepotkan pihak keluarga Bilar dahulu. Kenapa? Karena abang mau kita ini semua saling mengenal satu sama lain karakter beberapa admin di dalamnya. Karena wajar ada banyak kepala, akan ada gesekan, akan ada perbedaan pendapat, itu wajar sekali gitu. Nah, abang nggak mau nanti pihak keluarga ikutan pusing kayak gitu. Nah, kedua, setelah kita satu sama lain saling cocok, barulah abang membentuk bagan-bagan seperti itu. Ketika bagan-bagan kepengurusan sudah, semua-semuanya sudah, peresmian sudah, barulah dalam artian sudah rapi semuanya, masukin pihak keluarga termasuk Bang Adlin kayak gitu. Jadi benar-benar ada semua terkait di dalamnya, baik dari Om Kevin, Pak EN, dan juga ada Adlin gitu. Ya siapa tahu kita bisa masukin Abeni juga di dalamnya kan. Gitu loh, yang penting semuanya bersatu di dalam situ. Tujuannya supaya semakin solid dan silaturahminya terjaga dengan baik. Terus tidak ada kita rasa bersaing dengan fanbase-fanbase di luar lainnya gitu. Tetap kalau di luar kita sama ngedukung kayak gitu. Jadi kita gak boleh ada ngebeda-bedain. Yang penting kalian yang mendukung di luar, abang mau ucapin terima kasih gitu. Yang penting ya, abang berterima kasih, intinya itu. Karena kalian terus mendukung. Nah, itu. Jadi penjelasan tentang kenapa-kenapanya dan sampai dengan sekarang-sekarangnya kayak gitu. Dan alhamdulillah banget semuanya terrealisasi dengan lancar. Dan kemarin awal kita sudah mengadakan acara santunan dengan yayasan Gen GPS, Gen Peduli Sedekah. Jadi di mana itu kita buka donasi 2 hari, alhamdulillah dapat kurang lebih 16 sampai dengan 17 juta rupiah, alhamdulillah gitu. Kenapa abang berani buka donasi? Karena abang di situ jadi MC-nya dan juga abang terkait di dalamnya, dan juga abang salah satu insyaallah bisa amanah ke depannya selalu menjadi donatur tetapnya, salah satu donatur tetapnya untuk program tersebut. Jadi abang berani karena tepat sasaran dan jelas abang yang tahu duitnya ngalirnya kemana. Nah, makanya abang inisiatif untuk membuka itu selama 2 hari aja tapi gitu. Nah, semoga kawan-kawan leslar lain bisa. Oh iya, dan yang bagusnya lagi, kita kan ada dokumentasinya, nanti abang edit, abang tayangin. Dan juga abang seneng banget, jujur seneng banget, karena ada perwakilan dari Leslar admin datang. Seneng banget, jadi kita udah saling kenal satu sama lain. Itu abang bersyukur banget ya. Jadi karakternya udah paham gitu. Salah satunya Ayu, dan juga satu lagi siapa sih yang rambutnya kuning. Satunya orang Kemayoran gitu. Dan mereka hari itu ngadain acara donasi di beberapa tempat. Luar biasa sekali adminnya. Makasih semangatnya, dan juga terima kasih sudah care dengan acara yang abang galang. Makasih, sekali lagi makasih. Dan sekali lagi Leslar, semoga tetap terus solid mendukung pasangan ini. Dan juga kalau ada event, momen, atau ingin join, kalian boleh tuh ke beberapa admin-admin yang memang menerima pendaftaran. Nanti humasnya abang akan kasih tahu deh, yang tujuannya untuk bisa bersentuhan langsung dengan kalian. Karena gini, kalau kalian ngubungin abang, abang terlalu banyak yang diurusin, takutnya gak kehandle gitu. Nanti abang akan tunjuk, abang ada humas-humasnya yang untuk nanganin penerimaan-penerimaan kayak gitu di setiap provinsi dan pusatnya. Nanti abang infoin untuk penerimaannya kayak gitu.
Oke, cukup sekian. Dan sekali lagi terima kasih kalian sudah mau bergabung di LLI, Wrestler Lovers Indonesia, dan percaya sebagai salah satu fans yang kuat untuk Abang bisa bantu mengelola dengan baik, kayak gitu. Sekali lagi makasih. Sukses terus untuk kita semua. Sukses terus untuk Wrestler. Sukses terus juga untuk kalian. Sekali lagi, shooting run. Oke, power off, Wrestler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.